Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiakum bi ihsanin yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah, hinayah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan takwan kepadanya serta menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariban, Nabi Allah Muhammad sallallahu keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, koordinator kuliah duha ah, kuliah duha ahad yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu oh, wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang habluminallah wa nas Dua istilah itu adalah menggambarkan pola keseimbangan dalam hidup ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa menjaga keseimbangan atau salah satu dari sekian banyak cara untuk bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat itu adalah dengan memiliki pola hidup yang seimbang atau balance. Saya ambil contoh misal di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah mengajarkan pola keseimbangan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bitaghfi fi ma Allahu darul akhir. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Yang diberikan Allah kepada kita manusia ini banyak sekali. Dari mulai jiwa dan raga kita, harta yang dimiliki oleh kita, ilmu yang dimiliki oleh kita, tenaga pikiran dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah perintahkan, silahkan cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan itu, dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Tapi Allah juga menjelaskan kalimat berikutnya tansa nafsi baka dunia dan jangan juga kau lalaikan, kau lupakan, kau abaikan nasib atau kehidupanmu di dunia ini. Karena di dunia juga kita butuh biaya. Di dunia kita butuh tempat tinggal. Di dunia kita butuh pakaian. Di dunia kita butuh makan butuh rekreasi, butuh hiburan. Itu artinya Allah memberikan solusi kepada kita. Kalau ingin bahagia, capai akhirat, jangan lupakan dunia. Itu. Jadi di sini ada pola keseimbangan. Orang yang baik itu bukan hanya melulu akhirat atau melulu dunia, bukan hanya akhirat saja atau bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Dan itulah yang kemudian Allah gambarkan dalam surat lain di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201 misal yang sering kita baca dan itu adalah uh, orang tua kita sering menyebut namanya doa sapu jagat lah. minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ya Allah anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Pun juga kebahagiaan hidup di akhirat. Kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Jadi ada pola seimbang. Di dunia kita ingin bahagia. Di akhirat juga ingin bahagia. Di dunia kita ingin selamat. Di akhirat juga ingin selamat. Di dunia juga kita ingin sejahtera, di akhirat juga ingin sejahtera. Nah, salah satu untuk mencapai bahagia dunia akhirat selama dunia akhirat adalah habluminallah wahabluminanas kira-kira gitu. Nah, sekarang apa itu habluminallah? Kata hablun itu bisa diartikan tali bisa diartikan hubungan. <coughs> Mohon maaf. tali itu kan alat untuk mengikat. Alat untuk menghubungkan pihak yang satu dengan pihak lain. Sehingga diikat, diikatlah oleh hablun tadi itu. Namanya hablun. Ikatan, hubungan hubungan siapa? Hubungan hamba dengan Tuhannya. Kholik, sang kholik dengan makhluknya. Allah dengan hambanya kita sebagai manusia. Jadi hablu Allah itu artinya hubungan kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Tuhan kita semua. Itu hablu Allah. Jadi hubungan vertikal. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, pola hidup harus seimbang. Maka jaga hablumin Allah, hubungan baik dengan Allah. Nah, pertanyaannya, hubungan baik dengan Allah itu caranya seperti apa nah, gitu. Paling tidak ada tiga cara hablumin Allah ini. Yang pertama dengan iman. Kita bisa hablumin Allah kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Mahwal iman. Imam Al Ghazali menyebut, misal al imanu ikroru bil lisan, watasniku bil albi, wal amal bil arkan. Iman itu adalah diucapkan oleh lisan, oleh mulut kita, dibenarkan oleh hati kita, dan dipraktekan oleh anggota tubuh kita. Itu baru disebut iman Keyakinan yang mendalam Bahwa Allah Tuhan kita Tidak ada Tuhan selain Allah Itu iman La ilaha illallah Maka Rasul menyampaikan kepada sahabatnya Kulta amantu billahi summa Kau ucapkan Aku beriman kepada Allah Kemudian istiqomah Jadi Iman itu sesuatu yang sifatnya keyakinan abstrak, karena Allah adalah zat yang maha gaib yang ada dalam keyakinan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika katakan aman tu bila maka kalimat yang benar adalah la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah Allah sajalah Tuhan kita tidak ada Tuhan lain selain Allah. Itu iman. Nah kata iman satu akar kata dengan aman. Itu artinya apa? Orang yang beriman hidupnya akan merasa aman, tenang, damai. Kenapa? Karena selalu dekat dengan Allah. Karena meyakini Allah Tuhannya, meyakini Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Dan orang yang beriman pun akan selalu menjaga keamanan, sehingga Rasul menyatakan dalam sabdanya, belum disebut beriman kalau tetangga kiri kanannya belum merasa aman dari ucapannya dan perbuatannya. Itu artinya orang yang beriman pun harus menjaga keamanan orang lain. Jadi di samping dirinya merasa aman karena sedekat dengan Allah, juga harus menjaga keamanan di sekitarnya, di lingkungannya. Yang kedua, iman juga satu akar kata dengan amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Al-Amin. Orang yang beriman akan dapat dipercaya karena dia jujur. Kenapa dia berlaku jujur? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya ambil contoh ini. Satu ketika ada kiai yang punya murid 20 santri. Dari 20 santri itu yang paling disayang satu santri itu. Sehingga yang 19 santri sih merasa iri. Gitu. Protes satu ketika. Pak Kiai, baik. Pak Kiai ini kan muridnya ada 20. Iya. Tapi menurut perasaan kami, Pak Kiai hanya memperhatikan satu ini saja. Kenapa? Padahal kami yang 20 juga murid Pak Kiai. Kalian ingin tahu? Baik. Kalau begitu besok setelah sholat duha kalian kumpul di depan masjid. Sudah. Besoknya setelah sholat duha santri-santri kumpul di depan masjid. Pak Kiai kemudian membagi pisang satu-satu. Nih buat kamu, buat kamu. 20 pisang. Sekarang perintah Pak Kiai Kalian silahkan cari tempat yang sangat tidak bisa dilihat oleh siapapun Tersembunyi Setelah merasa aman tidak ada yang bisa melihat Buru-buru pisang makan Sanggup? Sanggup Pak Kiai Tersebarlah semua santri Ada yang masuk kamar, dia kunci kamar, dia tutup jendelanya, tutup korengnya, dia makan pisang ada yang masuk toilet, ya kunci toiletnya di, di toilet dia makan juga. Ada yang naik pohon, tengok tengok ke atas, nggak ada orang di bawah nggak ada orang dia makan juga. Pendek kata semua tempat yang tempat dia bersembunyi dan merasa aman dia makan pisang. Setelah itu beberapa lama kemudian kumpul lagi, ada satu santri yang paling disayang pisangnya masih utuh. Sehingga menjadi bahan tertawaan santri-santri yang lain. Pak Kiai, nah, sekarang Pak Kiai tahu kan? Siapa yang gak taat sama Pak Kiai? Santri yang Pak Kiai paling sayang. Padahal perintahnya adalah bersembunyi makan pisangnya. Kami semua bersembunyi dan kami sudah makan. Berarti kami taat kepada Pak Kiai. Cuma santri ini dia yang nggak taat. Pak Kiai tersenyum. Baik, anak-anakku. Jangan menyalahkan terlebih dahulu. Kita dengar alasannya temanmu yang satu ini. Nah, maju ke depan. Baik Pak Kiai. Bukankah tadi Pak Kiai sudah jelaskan kalian pegang pisang, ngumpet, merasa tidak ada yang melihat, makan. Betul Pak Kiai, saya dengar itu dan saya taati itu. Terus kenapa kamu nggak makan? Itulah Pak Kiai. Saya sudah cari tempat kemana saja. Saya merasa tidak ada tempat bersembunyi di dunia ini. Maksudnya, saya mungkin bisa bersembunyi dari teman saya. Saya bisa bersembunyi dari Pak Kiai, tapi saya tidak bersembunyi, tidak bisa bersembunyi dari Allah. Pak Kiai pun tersenyum. Kenapa saya begitu saya dengan santri ini? Karena imannya sudah mantap. Bahasa lainnya itu ihsan kata Rasulullah. Ketika Rasul katakan ditanya oleh Jibril, Ya Muhammad akhbirnal ihsan. Rasul katakan antabudda lillahi ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa in lam yartahu, kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, yakin saja kamu dilihat oleh Allah. Yakin dilihat oleh Allah. Atau Allah melihat kita, itu adalah keimanan yang paripurna. Nah, jadi iman itu kenapa orang ini merasa menjadi aman dan amanah karena selalu merasa dilihat oleh Allah. Sejarah lainnya misalnya di zaman Umar bin Khattab. Seorang penggembala kambing yang diuji oleh Umar bin Khattab. Mas, ini kambing siapa? Kambing majikan saya, tuan. Di mana majikan kamu? Di rumah. Berapa jumlah kambing yang diangon dikembala oleh engkau? banyak sekali tuan ya kalau gitu ambil satu saja jual ke saya jangan ngomong-ngomong teman kamu nggak ada majikan kamu juga tidak ada kan cuma saya berdua dengan kamu apa kata penggembala gambar ini bisa jadi majikan saya nggak ada, ada karena ada di rumah teman saya juga sedang pada main tapi di mana Allah nah, di mana Allah faainallah jadi keyakinan Allah selalu melihat kita itu adalah keimanan yang membuat hati kita menjadi aman, tentram, damai, dan membuat kita menjadi jujur. Amanah iman satu akar kata dengan amanah atau al-amin. Kata iman pun satu akar kata dengan amin. Doa ya, saya, kita kalau ada yang berdoa, kita aminkan amin. Amin itu maknanya apa? Kabulkan doa kami, ya Allah orang yang beriman begitu mudah dikabulkan doanya karena keyakinannya kepada Allah hablu minallah iman jadi karena iman orang akan merasa aman karena iman orang menjadi jujur terpercaya dan karena iman pun orang dimudahkan doanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh. nah, bahkan jamaah sekalian karena imannya kepada Allah begitu yakinnya. Tidak ada sesuatu di dunia ini pun kecuali dengan izin Allah. Maka akan tulus ikhlas dia. Iman adalah cahaya dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup di cahaya oleh iman, ketika kita meninggal pun meninggal membawa iman dan kita masuk surga pun karena iman kepada Allah. Jadi iman adalah sesuatu yang luar biasa dan salah satu cara hablu minallah. Yang kedua setelah iman adalah amal soleh. Jadi untuk hablu Allah tidak cukup hanya iman. Karena tadi misal ikrar bilisan diucapkan oleh lidah, oleh ucapan kita. Aku beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah Apakah Allah perintahkan sudah kau lakukan? Apa yang Allah cegah sudah kau tinggalkan? Nah, ini butuh pembuktian. Nah, pembuktiannya itu adalah wal amanu bil arkan. Dipraktikkan melalui anggota tubuh kita yang disebut dengan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alquran. kata iman biasanya digabungkan dengan amal soleh. Ilal ladina amanu wa amilu solehat, gitu kan? Wal asri innal insan ala khusrin illa kan gitu. Demi waktu semua manusia dalam keadaan merugi illa kecuali Allah dina amanu wa amilu solehat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain misal apa itu surat atin kan Allah akan turunkan manusia ke apa tuh aspala safilin gitu. ke dasar neraka yang paling dasar kecuali ilal ladina amanu wa amilu sholehat ulaika apa ilal ladina amanu wa amilu solehat, falahum ajrun ghairu itu orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi amal soleh itu dan iman seperti dua sisi mata uang. Bapak Ibu, kita tahu uang, uang kertas yang 100 ribuan, yang 50 ribuan, yang 20 ribuan, yang 10 ribuan, sampai yang 2 ribu. Uh, kiri kanannya itu kan sebelah sini ada gambarnya, sebelah sini juga ada gambarnya. Kalau salah satu sisi uang itu tidak ada gambarnya, disebut uang apa? Uang palsu. Jadi kalau ada iman tanpa amal soleh, imannya iman. <laughs> Jadi kalau ada amal soleh tanpa iman, berarti amal solehnya amal soleh. Jadi dua-duanya harus ada. Iman, amal soleh. Nah pertanyaannya adalah, amal soleh apa yang paling utama di sekian banyak amal soleh? Nah, Rasul menyebut ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul ditanya oleh Abdul Mas'ud. Ya Rasul Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ya Rasul Ayun amali ilallah Yang paling dicintai Bukan yang dicintai Tapi paling dicintai Rasul menyebutkan Yang ranking satu Apa itu As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya. Rasul menyebut amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Sholat. Maka ketika Allah memperkenalkan diri. Kita bisa lihat surat Toha ayat ke-14. Tuhan kita itu Allah. Allah Allah kenalan dengan kita lah hamba-hambanya. Kata Allah apa dalam surat Toha itu? A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Innani anallah. Ini Allah yang bicara itu. Sesungguhnya aku adalah Allah Allah yang berfirman Innani anna Allah Sungguhnya aku adalah Allah La ilaha ila ana Tidak ada Tuhan kecuali aku Jadi Tuhan itu hanya Allah Nama Tuhan itu Allah Dan Allah yang memperkenalkan diri Di dalam Al-Quran Bahawa dialah Tuhan Tidak ada Tuhan selain dia La ilaha illa tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu siapa? Allah. Kemudian kata Allah apa? Fa'budni maka sembahlah aku. Nah, cara menyembah Allah itu dengan cara apa? Aqimish sholah li zikri. Dirikan salat untuk selalu mengingatku. Jadi kalau begitu salat adalah cara kita hablum melalui amal soleh. Mari kita lihat bagaimana ketika kita mengabadikan dialog Allah dengan Rasulullah pada peristiwa Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, apa Rasul ucapkan? at tahiyyatul mubarakatus thayyibatul lillah. Itu salam penghormatan dari seorang hamba Rasulullah SAW kepada sang kholik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dialog langsung. Allah menjawab apa? -apa? Assalamu alaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah yang bicara. Jadi di situ ada dua sisi, ada dua pihak yang dihablunkan yang di, disatukan, yang sedang berhubungan, yang sedang berdialog. Allah sebagai Tuhannya, Muhammad Rasulullah sebagai hambanya. Langsung berdialog. Salam penghormatan kepada mu ya Allah. Dan semua keberkahan adalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan untukmu Wahai nabiku Untukmu Kak situ menunjukkan satu Karena Nabi Muhammad sendirian datangnya Jibril tidak sanggup Sampai ke surat buntahan Assalamualaikum Tapi Rasul apa? Ketika dia mendapatkan salam dari Allah Keberkahan dari Allah Dia tidak lupa diri Dia ingat kepada umatnya Maka Rasul menjawab lagi dalam kalimat berikutnya Assalamualaikum sholihin Yaitu Salam bukan hanya untuk saya ya Allah tapi untuk kami, saya dan hamba-hambaMu yang soleh, umatku. Hebatnya di situ Rasulullah di kesendirian, sedang berhadapan dengan Sang Pencipta, dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dia tidak lupa diri, tapi ingat sama umatnya. belum pernah ada dalam sejarah pemimpin di seluruh dunia ini yang selalu ingat dengan umatnya ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Pantas kalau kemudian Michael Hurt dalam bukunya 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh nomor satu adalah Muhammad bin Abdullah nabinya umat Islam. Ya kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad karena begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Maka kalau ada umatnya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka Pak Haji Ramairam mengatakan terlalu. Gitu kan? Terlalu Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita kok kita tidak cinta. Ini hablum minan, hablum minallah dengan salat. Kenapa salat? Karena yang pertama Kenapa sholat ranking pertama dalam habluminallah berbentuk amal soleh? Dalam perintahnya pun, amal-amal ibadah lain cukup dengan mengutus malaikat Jibril, perintah zakat, perintah haji, perintah kurban, perintah sedekah, perintah nuntut ilmu, cukup melalui Jibril. Tapi untuk perintah sholat, Allah langsung perjalankan hambanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat. Jadi salat adalah amal ibadah yang paling utama. Yang kedua kata Rasulullah, salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang telah mendirikan salat berarti telah pendirikan agamanya, menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Andai kan ada sebuah bangunan rumah Atapnya ada, gentengnya ada, jendelanya ada, pintunya ada, tiangnya enggak ada. Kira-kira gimana? Ambruk. Anggap aja haji itu adalah atap Zakat adalah jendela Sedekah adalah pintu mungkin Dan segala macam Tapi tidak sholat Kira-kira ah, -kira, -kira itu agamanya Ambruk kata Rasulullah Wa man tarukaha faqad Siapa yang tidak mengerjakan Tidak mendirikan sholat Maka dia telah meruntuhkan bangunan agamanya Jadi sholat merupakan Amal soleh yang paling utama. Berikutnya lagi kenapa? Sholat itu sarana untuk kita minta tolong kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Minta tolonglah kalian kepadaku. Apapun yang kalian inginkan. Dengan dua cara. Sabar dan sholat. Sholat itu luar biasa Atau ibarat lain Sholat itu adalah Wadah dari semua amal Yang pertama kali nanti akan dihisap Akan ditanya di hari kiamat Amal itu adalah sholat Bukan haji, bukan umroh Bukan ditanya, Pak sudah berapa kali hajinya Bu sudah berapa kali umrohnya Enggak akan ditanya dulu itu Yang ditanya sholatnya kok. Awalumayu hasabil qiyamah as-sholat yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat dihisab dari kiamat adalah sholat 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 cair wa amali wa fasad, fasad syair wa amali kalau sholatnya dianggap bagus dianggap benar baik maka seluruh amalnya dianggap bagus benar dan baik tapi kalau sholatnya dianggap salah buruk dan tidak baik maka amal-amal yang pun sama seperti itu kalau saya umpamakan seperti ini bu, apa? Ini gelas, gelas ini wadah air. Tau? Air apapun dimasukkan ke sini, mau air bening, mau teh manis, mau kopi, mau jus, bisa diwadahi. Kenapa? Gelasnya rapat, bisa diminum kan? Tapi kalau gelasnya bolong-bolong, sini bolong-bolong-bolong-bolong. Air apapun yang masuk ke gelas ini bisa tertampung? Tidak. Air salat di air salat. Ini salat. Air haji tuangkan angka. Begitu minum, lo kok enggak ada? Gelasnya bolong, salatnya bolong. Air sedekah tuangin. Begitu minum, lo kok enggak ada? Air umroh, umroh mah sudah 40 kali kali <laughs> ya. Saking hebatnya itu, saking kayanya orang kali. Tiap tahun umroh bahkan sebulan bisa tahun bisa berapa kali bisa. Tapi salatnya bolong-bolong atau tidak salat sehingga wadahnya bolong. Begitu dikucurkan air umroh enggak bisa diminum. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu salat merupakan wadah dari seluruh amal. Maka salat itu menjadi sangat penting. Maka dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun, sholat jangan sampai ditinggal. Kecuali bagi ibu-ibu tentu yang sedang apa haid misal atau nifas atau wiladah itu hal-hal yang memang dilarang. Tapi selainnya nggak boleh, apalagi bapak-bapak nggak ada istilah. Pak, kok kenapa nggak sholat? Sedang halangan. Gitu. Oh, halangan apa tau? Ya? Jadi sholat tidak ada halangan. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring kan gitu. Berbaring nggak bisa, boleh pakai isyarat. Isyarat nggak bisa di dalam hati, nggak bisa di dalam hati, disolati saja. Berarti sudah inalilahi kan ya Jadi begitu sholat itu jangan sampai ditinggal. Itu Allah berupa amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat. Jadi amal soleh kurban kita ditampung. Amal soleh ngaji kita ditampung. Amal soleh bacaan Al-Quran kita ditampung. Amal soleh puasa kita ditampung. Di dalam wadah sholat ini. Begitu nanti di hari kiamat dibuka. Oh sholatnya bagus, rapi. Oh berarti amalnya bagus semua. Sudah kamu masuk surga saja. Karena bagus wadahnya sudah bagus. Sholatnya sudah bagus. Seperti itulah gambaran sholat. Itu hablum minallah. Hablum minallah kita sudah selesai semua. Ketika bulan Ramadan, tapi setiap hari juga kita harus selalu habluminah Allah. Sholat lima waktu ibadah ibadah mahdoh, ini harus selalu komunikasi dengan Allah. Habluminah Allah. Nah yang ketiga, habluminah Allah itu adalah takwa. Jadi iman plus amal soleh, plus takwa. Nah, amal soleh tadi tidak hanya sholat ya Bu, amal soleh banyak sekali lah. Menolong orang juga amal dan seterusnya lah. Nah, takwa takwa itu banyak definisinya. paling tidak gini. Takwa itu diambil kata yattaqi Itu artinya takut. Orang yang bertakwa ada orang yang takut. Takut apa? Takut dengan azab Allah. Takut dengan neraka Allah. Maka dia kemudian beriman kepada Allah. Itu. Tapi takwa juga artinya hati-hati. Pernah Umar bin Khattab ditanya Ya Umar, menurut Anda apa itu takwa? Umar menjelaskan, ya takwa itu bagi saya kalau Anda mau berjalan di suatu tempat, tidak ada pilihan lain, jalan cuma itu saja. Tapi di jalan itu banyak duri, banyak kerikil tajam, banyak pecahan-pecahan kaca. Sekarang pertanyaan kata Umar, bagaimana Anda berjalan di tempat yang seperti itu? Sahabat itu kemudian menjawab, saya akan berjalan dengan penuh hati-hati karena takut menginjak duri, takut menginjak kerikil tajam, takut menginjak pecahan kaca. Kata Umar, "Itulah takwa." Dalam kehidupan ini, banyak ranjau, banyak duri yang ditebarkan oleh syaitan, iblis, dan syaitan itu. Jadi, bagaimana iblis dengan anak-anak cucunya menyebarkan ranjau-ranjau kepada... Anak cucu Nabi Adam, maka harus hati-hati. Jangankan kita lagi tidak ibadah, sedang ibadah pun kan digoda juga. Ya, Bu, lagi sholat sebelum sholat, kita nyari benang jarum, mau jahit mukena yang sobek dikit. Atasnya udah dicari kemana-mana, nggak ketemu itu. Ah, diket aja udah diket pakai karet. Allahu Akbar Begitu Allah Akbar Baca iftita, baca fatihah Lagi baca fatihah, ingat Oh iya jarum itu ada di sana Ingat bu, itu godaan setan Mulut baca fatihah Tapi pikiran kamu mana Pernah enggak bapak ibu lagi sholat Suka lupa rokaat ya. Ini rokaat kedua atau rokaat ketiga Ini kan ya. ini rokaat ketiga atau Itulah godaan setan. Jadi kita lagi sholat saja digoda oleh setan. Karena setan gak senang kalau kita masuk surga. Nah takwa itu kata Umar bin Khattab hati-hati. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq lain lagi takwa itu apa? Takwa itu yang melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Gitu. Jadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Imtisalul awamili Nabun nawahi. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Sholat Allah perintahkan, lakukan judi Allah larang tinggalkan itu takwa sikap orang yang bertakwa jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus takwa karena semua amal ibadah yang kita lakukan atas dasar iman menghantarkan orang itu menjadi hamba-hamba Allah -hamba yang mutakin sholat karena iman menghantarkan menjadi takwa sedekah karena iman menghantarkan menjadi takwa Haji karena iman menghantarkan menjadi takwa. Puasa karena iman menghantarkan menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama alladzina min la'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Pak harus takwa? Rupanya Allah ingin mengembalikan kita ke tempat asal kita. Asal manusia itu dari mana? Waktu diciptakan. Di surga, bukan di neraka, maka supaya kita kembali ke asal, kembali ke surga, ya iman plus amal soleh, takwa tempatnya surga. Adam alaihissalam, ibunda hawa, istri nabi adam, tempat tinggal pertama di mana di surga itu asal kejadian kita, manusia nah nanti kita juga pengen balik ke surga lagi jadi kalau ada manusia nih saya umpamakan kalau ada manusia yang kemudian baliknya ke neraka berarti itu kesasar itu sesat itu. nah supaya nggak kesasar hidup allah turunkan alquran allah turunkan nabi dan rasul supaya rasul melalui wahyu wahyu allah berikan tuntun Wahai para Rasul, Rasulullah tuntun umat nih supaya balik lagi ke tempat asalnya itu surga Tapi rupanya ada juga yang pengen jalan lain, akhirnya masuk neraka. Itu berarti namanya kesasar. Jadi kalau kita ibadah, amal soleh karena iman akan menghantarkan dari kita yang bertakwa, dan takwa itu mengembalikan kita kepada asal. Tempat kita yaitu surga. Jadi, manusia ini sebenarnya asalnya tempatnya di surga. Jadi, kalau kita harus berusaha untuk kembali ke tempat asal kita, itu surga. Dengan apa tadi? Habluminallah, habluminallahnya iman, amal soleh, takwa. Nah, gara-gara gitu. Jadi, kalau ada manusia nanti kembali nggak ke surga, berarti manusia salah jalan, kan? Gitu. Manusia ini kesasar. Lo udah diberi petunjuk sama Allah kok. Allah sudah turunkan kitab suci Al-Quran. Allah sudah turunkan ya pembimbing-pembimbingnya para nabi dan rasul, para wali Allah, para ulama, para kiai. Tapi kok nyasar juga? Ya salah dewe. Soalnya karpe dewe, ibadai karpe dewe. Ibadah menurut kemauan sendiri, bukan menurut Allah dan rasulnya. Jadi kita kembali kepada surga karena surga adalah tempat asal kejadian bapak moyang kita diciptakan di sana. Maka kalau kita kata kalau ada orang meninggalkan kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun itu artinya apa sih? Pulang. Pulang tuh kemana? Ya ke tempat asal. Tempat asal kita tuh mana? Surga. Gitu. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita bisa mengapai surga? Takwa. Surat Ali Imran ayat ke-133 Allah jelaskan itu. Segeralah menuju ampunan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun wal dan surga Allah yang luas seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Wa'iddat lil muttaqin. Untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah supaya takwa, tadi iman kepada Allah, kemudian beramal soleh, insya Allah kita meraih derajat takwa. Kalau sudah takwa, pulangnya jelas, rojihunnya jelas, kemana? ke surga. Lah kalau nggak jelas rojihunnya kemana? Karena nggak punya rumah misal, innalillahi rojihun, kok roji ya pak, saya roji kemana ya pak? gitu. Rohnya kan bingung nih begitu meninggal dunia inalai rojiun gitu kan oh. saya berarti pulang nih pulang kemana saya nggak punya rumah gitu karena saya nggak beribadah kepada Allah maka akhirnya nyasar nyasarnya masuk ke neraka naudzubillah summa min itu hablum minallah jadi untuk bisa meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang pertama jaga hablum minallah yang kedua juga, jaga hablum minanas. Dosa-dosa kita kepada Allah mungkin bisa dihapus dengan amal ibadah kita. Sholat taraweh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, puasa Ramadan, etikaf, adarus, zakat fitri, sholat lima waktu, ibadah haji, dan umroh, apalagi sedekah, zakat, infak, dan lainnya. misal sudah dihapus oleh Allah dosa-dosa kita. Tapi ada yang belum dihapus dosa kita, dosa kepada sesama manusia, yaitu saling memaafkan. Maka inti dari habluminanas adalah yang pertama adalah walafina anina, saling memaafkan. Surat Al Imran ayat 134 itu. Di antara orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah Wal'afina <Sulah> annin nas Mau memaafkan kesalahan Orang lain Kalau orang lain punya Salah ke kita, kita maafkan Itu Ciri orang yang bertakwa. Apalagi Mau saling tolong menolong Itu abluminanas Silaturrahim Memberikan kemudahan Membantu orang lain yang butuh bantuan Menjenguk orang yang sakit Itu abluminanas semuanya nah salah satu saling memaafkan Rasul praktekkan sendiri jamaah sekalian satu ketika setelah peristiwa Haji Wada kurang lebih 83 hari setelah itu Rasulullah wafatkan dan detik-detik hari-hari terakhir Rasulullah sedang sakit keras Rasul memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk dipapah menuju masjid karena rumahnya beliau kan samping dari papa masuk ke dalam masjid, kata Rasul Bilal, "Azan ya, Rasul ini belum waktu sholat. Azan saja, baik ya Rasul?" "Azan gitu, Azan." Para sahabat yang di luar kaget, "Ini kok belum waktu zuhur? Kok udah azan?" jangan Bilal salah lihat waktu, tapi saking penasarannya, mereka berdatanganlah ke masjid itu sampai di masjid ada Rasulullah." Rasulullah kemudian berdiri dan berkhutbah menyampaikan pesan-pesan uh, ajaran-ajaran Islam. Telah selesai, Rasulullah kemudian turun ke bawah podium, kemudian beliau minta maaf. Wahai sahabat-sahabatku, lama kita sudah berinteraksi, mungkin ada ucapan saya, perbuatan saya yang menyakiti atau melukai hati kalian. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Ini Rasul. Rasul tidak segan-segan. Contoh suri toler yang amat sangat baik. Jika ada di antara kalian yang pernah dilukai olehku. Ada perasaannya yang terlukai. Silahkan kalian tutup balas hari ini. Selagi aku ada di depan kalian. Sahabat tidak ada yang berani. Semua tertunduk. Rasul ungkap kedua kalinya. Kedua kalinya kemudian. Sahabat yang ada adalah menangis sebagian terisak nunduk ketiga kalinya Rasul luka lagi silahkan jika di antara kalian ada yang mau nuntut balas selagi kalian masih ada di hadapan atau aku ada di hadapan kalian tiba-tiba ada yang kata tangan saya Rasul baik kata Rasul maju Rasul Dulu ketika engkau menginspeksi pasukan ketika akan berperang, kau ada di atas untamu. Ketika itu aku pun ada di samping untamu. Dan ketika engkau akan mencabuk untamu, gagang cambukmu mengenai perutku. Sakitnya tuh di sini, kira-kira gitu. Baik kata Rasul Bilal, kalau gitu tolong ambilkan cambuk yang dulu pernah aku pakai, ada di rumah putriku Fatimah. Baik ya, Rasul. Bilal mengambil cambuk. Diserahkannya ini kan cambuknya betul, ya Rasul. Ah, silakan, apalagi begitu sahabatin pegang cambuk, Abu Bakar Asidik As berdiri. Di. Wahai sahabatku, jika engkau ingin membalas dendam kepada Rasulullah, cambuk saja tubuhku yang sudah tua renta ini. Aku ridho. Aku rela kau cambuk sampai mati pun tapi tolong jangan sakiti kekasih Allah. Jangan sakiti panutanku. Dialah pemiminku di dunia sampai akhirat. Apa kata Rasul? Abu Bakar, duduklah. Allah tahu kalau engkau begitu mencintaiku, tapi ini urusan aku dengan dia. Duduk. Abu Bakar pun duduk. Umar bin Khattab berdiri, cabut pedang Wahai Tuhan, kalau engkau ingin membalas rasul, jangan tanggung-tanggung pakai cambuk. Nih pedangku, silahkan kau cabik-cabik tubuhku. Sepuasmu, aku rela, aku ridho, aku mati, tapi jangan kau sentuh sedikit pun kekasih Allah ini. Enggak apa-apa, aku mati rela, asal jangan kau sakiti kekasih Allah. Dia kekasihku, dia panutanku. Dialah pemimpinku dunia sampai akhir. Apa kata Rasulullah? Umar, duduklah. Ini urusanku dengan dia. Allah tahu kalau engkau begitu sayang kepada aku. Umar pun masukkan lagi pedangnya, duduk lagi. Kemudian Utsman berdiri juga. Kata Allah, suruh duduk juga. Ali berdiri juga, suruh duduk. Juga. Terakhir cucunya Hasan Husin. Tuan, mungkin di dalam tubuh-tubuh mereka paman-paman tadi. Tidak ada darah kakek kami. Tapi kami adalah cucunya. Di dalam tubuh kami ada darah kakek kami. Mohon Tuhan, kalau Tuhan ingin membalas, balaslah kami cucunya. Cambuklah kami berdua sampai mati pun kami rela. Tapi tolong Tuhan, jangan sakiti kakek kami yang sedang sakit. Kami sangat sayang dengan kakek kami. Apa kata Rasulullah? Nah, duduklah. Ini urusan kakek dengan paman ini. Allah tahu kalau engkau begitu mencintai kakek. Akhirnya Hasan dan Husain pun duduk sambil menangis. Sahabat semua sudah geram kira-kira gitulah. Ini orang tega-teganya Rasul sedang sakit pengen balas dendam juga. Tapi apa? Begitu kata Rasulullah, silahkan lanjutkan. Rasul, baik. Dulu ketika gagang cambukmu ini mengenai ku kebetulan gamisku tersingkap sehingga gagang gamis ini langsung menyentuh kulitku tanpa penghalang nah oleh karena itu aku pun mohon singkap dong sedikit kulit perutmu supaya gagang cambuk ini persis mengenai kulitmu wah ini sahabat sudah greget kira-kira gitu tega-teganya nih sahabat akhirnya kemudian Rasulullah membuka sedikit bajunya, gamisnya, dan terlihatlah kulit perut Rasulullah yang mulia itu. Begitu terlihat kulit Rasulullah yang mulia ini, dibuanglah cambuk itu dan diciumlah oleh sahabat ini sambil menangis. Ya Rasul, tidak mungkin aku menyakitimu karena tidak ada manusia yang paling cintai kecuali engkau ya Rasul. Bagaimana mungkin akan mencintai kekasih Allah? Dengan cara inilah aku bisa mencium perutmu, kulitmu yang halus, yang wangi ini. Tidak ada manusia yang pelaku cintai kecuali engkau ya Rasul. Apa Rasul? Sambil menepuk punggungnya. Anta man ahbabta fi Engkau akan bersama yang kau cintai nanti di hari kiamat. Karena engkau mencintaiku, maka engkau akan bersamaku. Cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah pemaaf. Hablu jadi Rasul praktekkan langsung. Jadi bagaimana kita sebagai umat Rasulullah dalam hablu minas itu harus saling mencintai, saling menyayangi, saling memaafkan jika masing-masing di antara kita ada kekeliruan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kita bukan malaikat. Pasti semua kita punya salah. Kesalahan itu bisa dihapus dengan saling memaafkan. Alangkah indahnya ajaran Islam ini. Kalau kita tegakkan hablum minallah hubungan vertikal kita dengan Allah dengan melalui amal soleh, melalui iman, melalui takwa dan kita tegakkan juga hablum hubungan horizontal dengan semua manusia dengan saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi dan saling-saling yang lainnya saling menghargai, insyaallah hidup ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka hakikat halal lebih halal biasanya setelah hari Idul Fitri biasanya ada halal lebih halal. Intinya adalah tadi saling memaafkan, bersilaturahim, saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi. Itulah habluminallah Allah dan habluminanas dan yang terpenting bagi kita adalah implementasi setelah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita sebagai hablum minallah dan juga semoga kita bisa saling memaafkan dan kita tetap menjaga silaturahim saling memaafkan, saling mengasihi, saling menyayangi sebagai hablum Mudah-mudahan dengan ini kita bisa meraih bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin wal afu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pengajian kita dengan memohon kepada Allah jika di antara kita ada yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali jika di antara kita ada yang sedang punya masalah apapun masalahnya semoga Allah dimudahkan untuk bisa menyelesaikannya dan diselesaikan semua masalah-masalah kita dengan baik yang ketiga jika di antara kita ada doa-doa yang sudah kita panjatkan tapi belum juga kunjung dikabulkan kita mohon ya Allah hari ini kami mohon kabulkan semua doa-doa kami آمين يارب العالمين برحمتك الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمدا الشاكرين الحمد لله في نعم كاف يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بالخير رب اغفر لي وارحم وانت خير اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركه وباب النعمه وباب السلامه وباب الشيخة والعافية وباب الرزق وباب العلم وباب المغفرة وباب الجنة. اللهم انا نسلك رضوك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيمنا وركوعنا وَسُجُودَنَا وقراءتنا ودعاءنا وحجتنا ودعاءنا وحجتنا ودعاءنا وحجتنا. ودواعنا وحجتنا. وتذرنا وتخشنا وتعبدنا وتمن تكثرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عاجز يا غفار يا رب العالمين